Bentar. Ini gue gak salah lihat nih. Coba nih. Jual tuyul second electric dan manual. Apa maksudnya nih warung? Suka ngadi-ngadi zaman sekarang. Penasaran juga tapi gue. Nyoba nanyalah. Siapa tahu emang ada yang kayak gini. Siapa tahu gue beruntung kan? Lumayan, gak usah ke gunung-gunung, gak usah ritual-ritual kan ya. Tanyain dulu. Pak, permisi. Bapak, permisi. Iya, Neng. Apa, Neng? Pak, ini beneran, Pak. Jual tuyul second elektrik dan manual. Oh, ini, iya, Neng. Ini tuyul apa mobil, Pak? Anu tuyul, tapi minus ini minusnya cuma pemakaian. Mau minat apa gimana? Bisa dicoba kok, Neng. Nanti dulu, Pak. Saya ini masih penasaran, Pak. Emang ada, Pak, gitu-gituan? Ini tuyul apa mobil sih, Pak? Sebenarnya? Loh, ya ada lah. Makanya saya jual, saya tempelin kayak gitu. Kan berarti saya punya. Kalau Ibu mau beli, ya udah, silakan beli. Berarti saya nggak harus ke Gunung Kawi dong, Om? Ya terserah Ibu. Ini kan saya sedia ini. Kalau ini ada, berarti Ibu nggak perlu ke sana. Ya udah, tinggal pilih aja yang manual apa yang elektrik. Kayaknya perlu dicoba nih. Tapi ini meyakinkan nggak ini? Menghasilkan nggak ini? Banyak yang udah kesini tuh. Tinggal Ibu percaya nggak. Kalau nggak percaya, udah kesana-sana pergi. Jangan nanya-nanya lagi. Ya nggak, Pak. Saya tuh penasaran aja, Pak. Masih ada sih warung, tapi jualannya tuyul. Kenapa Bapak buka warung, Pak? Kenapa nggak Bapak aja pelihara tuyul? Ibu ini percaya nggak? Kalau nggak percaya, ya udah. Jangan ngejele-jelein toko kita dong. Jangan-jangan ini kasus penipuan ujung-ujungnya, Pak. Ibu sini. Kenapa, Pak? Ini biar tahu, jadi Ibu tuh nggak asal ngomong. Maunya biar saya buktikan. Oh, oke. Okay. Aku mampu, jangan ngomong doang, Pak. Ini yang manual ini. Ibu bisa lihat nih. Ini agak kecil nih, isinya agak kecil tinggi nih. Ini yang manual ini. Itu di dalamnya ada tuyul loh, Pak? Iya, ini tuyul second. Ini second. Cuman minus pemakaian. Cuman agak males-malesan ini. Oh, jadi dia mungkin kalau suruh kerja, paling berangkat pagi, kurang jam 10 siang tuh udah pulang. Tuyul yang apa tadi? Ini yang manual. Itu manual. Ibaratnya motor tuh udah ring shakernya udah kena ini. Oh gitu. Harganya juga agak murah. Oh iya. Elektrik Pak, apa? Terus yang elektrik ini kan agak panjang nih. Apanya sih, Pak, yang dilihat, Pak? Ini kan ada dalamnya, Ibu. Ibu bisa lihat dah. Tuh. Oh iya ya. Iya. Itu di dalamnya apa sih, Pak? Itu tuyul, Pak. Ya ini tuyulnya, Ibu. Oh ya Allah. Nah. Ngeri amat, Pak. Merinding saya, Pak. Ini yang elektrik. Oh, ini yang elektrik. Kegunaannya apa, Pak? Jadi, ini sistem CES ini. Ada ya, Pak, tuyul di CES? Kalau yang ini kan manual, biasa. Kayak makanannya seperti kayak tuyul-tuyul pada umumnya. Setahu saya itu kalau netek loh, Pak, dia, Pak. Kalau yang ini. Oh, dia netek. Nah, gorengan juga mau dia. Oh, gitu. Kalau yang ini cuma di CES, nanti dibawain CES-annya ada kok. Ini yang elektrik. Harganya juga agak mahal. Si Bapak ada aja sih, Pak. Ini beneran gak sih saya terus disuruh nanya, Pak? Ini yang manual tapi udah minus banget ini. Ini suka ngelawan juga. Terus kali bawa uangnya gak banyak, udah pulang, udah capek. Terus minta makan lagi gitu. Suka makan kalau yang. Maaf, aduh, itu yang elektrik jatuh. Tuyul, saya takut, Pak, mau ngambil, Pak. Ini gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Ambilin aja. Ya Allah, ini tuyul loh. Saya pegang nih ya tuyulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ada isinya, guys. Nah, kalau yang elektrik ini harganya Rp50.000. Ini garansi. Pak, dia yang pakai tumbal nggak itu, Pak? Enggak, kalau yang ini, Ibu. Oh, gitu. Ini garansi 1 minggu. Dijamin. Mau kerja kalau yang ini. Oh, iya. Nah. Terus baterainya juga udah kuat, ya. Nggak gampang ngedrop. Ibarat HP pun nggak gampang ngedrop, ya. Jadi lancar ini. Larinya kenceng juga, nih. Susah ketangkepnya. Iya. Terus yang manual ini tadi, ya cuman itu tadi. Agak males. Coba saya lihat, Pak. Oh. Ini yang manual. Ini kan agak pendek, Ibu. Ibu bisa bedain, ya. Sakit semuanya. Nah, ini yang elektrik, ini yang manual. Oh, ya nanti dulu nggak kelihatan, Pak. Oh, ini manual, ini elektrik. Nah, ini kan agak panjang, kan? Tuh, tuyulnya, kan? Oh, iya, ini tuyulnya lagi tidur, oh, ya. Oh, iya. Males tadi, Pak, ya. Ini kerjanya semangat, nih. Pak. Cuman ini kan udah malam, jadi tidur pada tidur, tuyulnya. Ini kalau siang bangun berdiri ini. Iya, Pak.
Ini juga sisa tinggal 3, Ibu, manual 2, elektrik 1. Tadi laris banget ada 5 orang kalau dari. Kalau saya ngambil 3-3-nya boleh nggak sih, Pak? Ya biar satu tuh cepat kaya gitu, Pak. Ya bagus, Ibu, kalau mau ngambil 3-3-nya nanti saya kasih diskon. Oh, gitu, Pak. Tapi Bapak udah berapa lama jualan tuh, gitu, Pak? Ya cukup lama sih, dari sore tadi. Belum tutup, mau bukanya kan sore. Iya. Ya udah, Pak, saya mau nyobain 3-3-nya lah, Pak. Biarin saya tuh cepat kaya ya, Pak ya. Nanti kalau saya kaya nanti saya borong ini warung, Pak. Tapi ingat ya, harus ini kan yang manual, nanti saya tandain, Ibu ya. Oh iya, kasih tanda, Pak. Nanti saya takutnya salah penggunaan, nanti saya bukannya dapat untung saya malah tekor. Ini yang elektrik saya kasih tanda L ya. Oh, L, Pak, bukan E. Iya, kan nggak usah pakai E, nggak usah pakai E. Kalau tuyul tuh dia pakainya L, nggak pakai E. Oh gitu. Elektrik. Oh. Buat apa fungsinya E? Kalau udah kan udah ada L. Oh iya Pak, iya bisa iya benar. Jadi ya. Elektrik. Iya L. Terus ini yang manual ya. Kasih M, M1 ini manual 1, terus manual 2. Ingat yang ini makanannya, ini mau gorengan, ini juga mau gorengan, singkong goreng juga mau, singkong rebus mau. Uwi juga mau ini uwi. Uwi itu apa, Pak? Uwi, pokoknya uwi, nyari di kampung, di ini ada. Di kampung ada. Terus ini soal saya nggak usah netek ini ya, Pak ya. Nggak usah. Ini jadi, nah kalau ini cuma di charger aja. Oke. Kalau ini udah terbukti. Paling nanti kalau misal ada kendala, misal dia tiduran aja, coba nanti dibawa ke konter terdekat ya, guys. Sebenarnya ini tuyul apa HP sih, Pak? Pakai acara taruh konter juga, Bapak ada aja, ini bener nggak sih, Pak? Kan cuma ngebenerin ininya, buat baterainya aja, Ibu. Kalau fungsinya gitu. Ini tuyul, Ibu. Tapi jangan bilang tetangga tangga Ibu. Bapak juga jangan bilang-bilang ya, Pak. Kalau saya beli tuyul ya, nanti saya ketahuan, Pak, sama tetangga-tetangga. Nah, pokoknya. Kita kasih aja ya, Pak, ya. Bungkus pak, jangan inget, Pak, cuma kita dua aja, tahu ya, Pak ya. Jadi beli dua ya? Tiga pak. Oh tiga ya. Ini saya pastikan ya, pokoknya saya tandain ya, elektrik ya, manual. Ya. Ingat bukanya jam 6 pagi ya. Pak, tapi saya belum bawa duit. Besok saya datang lagi ngasih duitnya, nggak apa-apa ya, Pak? Gimana sih, Ibu udah nawar-nawar panjang. Ya nggak apa-apa. Karena Ibu, kan kalau saya bohong tuyulnya saya suruh ke sini, Pak. Beneran nanti saya lagi belum bawa duit, saya tadi lagi jalan-jalan ke sini. Ya udah, biar sama-sama enak, Ibu saya kasih jaminan. Ya. Ini saya kasih jaminan HP. Iya. Nah. Tuh. Ini, kasih jaminan HP. Nanti Ibu kesini aja. Oh iya. HP-nya ya. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak ya, udah dikasih tuyul, dikasih HP. Terima kasih banget loh, Pak ya, udah percaya sama saya. Tapi kita rahasia, Pak, jangan bilang sama siapa ya, Pak ya. Ya udah. Semoga lancar ya. Oh iya, nanti Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa kabarin saya lagi ya. Oh iya, makasih ya, Pak ya. Ingat di sini bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oh iya, tenang, Pak. Rahasia kita berdua ya, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati nang ya. Iya, Pak. Dapat tuyul, guys. Nih, dapat HP, dapat tuyul. Gak tahu benar apa enggak, kita coba.